Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi di channel YouTube yang paling sederhana yaitu Anco FR Anak Bisa Cinta Tanaman. Nah, jadi untuk video kali ini aku mau ngajak para sahabat cinta tanaman untuk mengikuti perjalanan aku mengambil serbuk gergaji yang ada di dalam hutan teman-teman. Karena apa? Karena serbuk gergaji itu bagus banget buat campuran media tanam. Nah, jadi sebelum lanjut videonya aku ingatkan kepada kalian semua, jangan lupa di subscribe, like, and comment. Dan sekarang kita lanjut perjalanannya, ikuti terus. Sahabat cinta tanaman, sekarang kita hampir sampai untuk mencari serbuk gergaji yang ada di dalam hutan ya teman-teman. Oke, aku sudah membawa karung. Kita lihat ada di belakang. Nah, di sana itu ada serbuk gergaji teman-teman. Jadi aku di sini mau ngambil serbuk gergaji untuk bahan campuran media tanam. Oke, kita langsung aja. Coba kalian lihat, banyak banget di sini. Ini ada pohon kelapa ya teman-teman, pohon kelapa. Serbuk murni dari pohon kelapa. Oke. Sahabat cinta tanaman, sekarang kita sudah ada di lokasi sayatan serbuk gergaji yang bakalan aku ambil teman. Jadi aku siapkan ini ada sarung tangan dan juga cetok ya teman-teman, ada tali rafia juga untuk mengikat nanti. Oke, sekarang aku pakai sarung tangan dulu agar kita ngambilnya itu lebih aman ya teman-teman. Oke, mungkin cuacanya sudah hampir panas, aku harus pakai topi ya. Oke, sudah siap. Kita lanjut untuk mengambil serbuk gergaji ya teman-teman. Oke, kita terus videonya, jangan sampai kelewatan. Nah, sahabat cinta tanaman, kenapa aku memilih serbuk gergaji ini sebagai campuran media tanam? Sampai-sampai aku itu mencari ke dalam hutan yang jauh ya teman-teman. Karena serbuk gergaji ini adalah merupakan bahan organik yang bahannya itu mudah terurai dan lama kelamaan itu akan menjadi sebagai pupuk kompos yang bagus banget buat tanaman. Nah, jadi kalau teman-teman sahabat cinta tanaman mau menggunakan serbuk gergaji ini sebagai campuran media tanam, aku sarankan buat kalian jangan digunakan yang mentah dulu, tapi kalian gunakan yang sudah kalian olah seperti difermentasi atau seperti kalian rendam dulu beberapa hari baru kalian kering anginkan, dan setelah kering baru kalian pakai. Nah, jadi alasan yang pertama kenapa aku menggunakan serbuk gergaji ini sebagai
bahan campuran media tanam itu, serbuk gergaji ini adalah termasuk bahan organik yang secara alami bisa diolah mikroorganisme, dapat diuraikan menjadi senyawa-senyawa yang sederhana, teman-teman. Dan juga serbuk gergaji ini banyak banget mengandung zat-zat hasil penguraian yang menyatu dalam tanah, dan tanahnya itu pun akan bersifat subur karena banyak mengandung unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Dan juga serbuk gergaji ini biasanya lama-kelamaan tanah akan menjadi akan menjadi subur atau gembur karena sifatnya itu akan menjadi pupuk kompos. Dan yang kedua, kenapa aku menggunakan serbuk gergaji ini sebagai campuran media tanam? Dengan memakai serbuk gergaji ini sebagai media tanam, maka tanah di dalam pot tidak menyatu atau mengeras, atau ya bisa dikatakan kita itu adalah menjadi gembur, teman-teman. Tanah menjadi gembur sehingga perakaran mudah bergerak untuk menyerap makanan seperti nutrisi, air, udara, sehingga tanaman menjadi subur. Tidak padat ya, teman-teman, kalau kita menggunakan serbuk gergaji ini. Alasan yang ketiga, kenapa aku menggunakan serbuk gergaji ini sebagai bahan campuran media tanam, karena adanya campuran serbuk gergaji ini ya, teman-teman, membuat masa pot itu akan menjadi lebih ringan, karena misalkan 1:1:1 kita memakai 1 banding topsoil, 1 pupuk kandang, dan 1 sekam, dan juga 1 campuran serbuk gergaji ini, karena medianya akan terasa akan lebih ringan. Alasan yang keempat, kenapa aku menggunakan serbuk gergaji ini sebagai campuran media tanam, karena serbuk gergaji ini memiliki sifat yang mudah menyerap air dan menyimpan air, teman-teman, sehingga cocok banget dipakai pada musim kemarau. Bisa juga kalian, baik itu tanaman hortikultura maupun tanaman hijau. Dan alasan yang kelima, kenapa aku menggunakan serbuk gergaji ini sebagai media tanam, karena serbuk gergaji ini juga bisa dijadikan mulsa loh, teman-teman, penutup tanah di permukaan, sehingga permukaannya tidak mudah muncul tanaman pengganggu ataupun golma. Guys, ada monyet, guys, banyak banget di sini, guys. Kalian bisa lihat monyetnya banyak banget. Karena di dalam hutan banyak banget monyet. Coba kalian lihat. Oke, sahabat cinta tanaman. Capek banget. Sekarang aku sudah selesai ngambil serbuk gergaji dari pohon kelapanya. Jadi ini nanti aku bakal bikin serbuk gergaji yang aku fermentasi untuk campuran media tanam, teman-teman. Nah, jadi ini akan aku bawa ke rumah, teman-teman. Lumayan banyak juga sih. Oke, langsung aja kita bawa. Oke, sudah. Nah, sahabat cinta tanaman, aku sudah berada di pekarangan belakang rumah aku, dan ini alhamdulillah sudah lumayan banyak aku mendapatkan serbuk gergaji yang aku cari di dalam hutan tadi ya, teman-teman. Nah, jadi sebelum aku akhiri video ini, aku ingatkan kepada kalian semua, jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan tentunya aktifkan selalu tombol lonceng kalian agar kalian selalu tahu video-video terbaru dan terupdate dari aku. Oke, aku akhiri aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.